mereka takut gak dapet sinyal, akhirnya gak jadi pasang antenanya. Nah gitu, kalau di kita sih selama ini mau ada tower, mau ada apapun ya kita pasang gitu ya, harus bisa. Assalamualaikum Sobat Digital, kita ada di wilayah Bekasi Pondok Gede dan di sini kita mau coba review berapa channel digital yang ada di Bekasi dan antenanya ini 15 ribuan ya, antena Tafware yang udah berkali-kali kita tes di rumah itu dapat cuma 9. Nah ini kan daerahnya udah beda nih, tapi masih di Jabodetabek, kira-kira dapat berapa ya? Ini kita nggak pakai booster ya, jadi ada booster juga seperti ini gambarnya ya, dan boosternya ini juga harganya kalau nggak salah ya sekitar 15 ribuan kurang lebih ya, atau 10 ribuan gitu, saya lupa. Tapi kita tanpa booster karena kan kalau pakai set top box yang seperti ini, kita pakai set top box di sini ada daya antena, jadi kita menggunakan daya antena dari STB Venus ini. Biasanya semua set top box harusnya ada sih daya antena. Oke, jadi mungkin langsung aja ya kita tes kira-kira dapat berapa. Dan seperti biasa tes pertama kita geletakin aja dulu. Jadi kita gaya bebas aja ya, kita taruh di mana terserah. Terus kita coba scan kira-kira dapat berapa nih. Langsung aja kita pilih instalasi di sini, untuk daya antena sudah pasti aktif ya karena kan pengganti boosternya. Terus kita cari otomatis dan kita tunggu hasilnya. Oke, kali ini kita di dekat pemancar BTS ya, di tower ya, dan ada rumah tingkat di depan kita. Jadi ini memang di, bukan di perkampungan, kayaknya sih di perumahan, cuman jalannya memang hanya mau satu mobil sih. Jadi itu bener-bener kondisi lingkungannya, kita bikin ilustrasi ya semirip mungkin lah kita di perkampungan juga sih. Oke, kira-kira dapat berapa nih siarannya ya. Nah ini baru berjalan sekitar 41% ya. Ini antenanya kita taruh sini. Nanti kalau ada yang request ya, katanya taruh di dalam apa nih, dashboard gitu ya. Nanti kita coba tes abis ini ya di video ini juga. Jadi tunggu videonya. Kira-kira masih bisa dapat sinyal nggak gitu. Oke, scan-nya sudah selesai. Kita coba lihat ya, ada berapa channelnya totalnya. Jadi langsung aja, totalnya ada 45 channel. Artinya ini udah lengkap semua siaran TV digital di Jabodetabek itu sudah masuk semua ke scan. Oke, tadi yang request dimasukin dalam dashboard ya. Jadi kita coba masukin ke dalam sini. Nah, ini kan memang ada tempat kabel ya kalau belakang ya. Jadi dia nggak akan kejepit gitu. Jadi sementara kita taruh sini aja dulu, tapi kita tutup. Kira-kira masih dapat nggak nih channelnya? Dan nanti kita langsung scan juga ya. Kita coba lihat ya. Oke, ini kondisi sudah tertutup. Nah, sekarang saya langsung coba scan lagi. Kita pilih instalasi dan scan otomatis, yes. Oke, sudah selesai ya kita scannya. Kita coba lihat ada perbedaan nggak ya? Dan ada ternyata ya. Ada sekitar 40 channel. Artinya berkurang 1 mux ini ya. Mux yang berkurang itu saya belum tahu mux apa. Coba saya cari ya. Ini ada TV One. Kemungkinan Trans TV Trans 7 yang nggak ada. Iya, bener. Jadi di sini saya cari tadi nggak ada Trans TV Trans 7. Jadi nggak kuat ya muxnya Trans 7 kalau kita taruh dashboard. Artinya antena indoor ada yang nggak dapat Trans 7 di wilayah Bekasi. Nah, oke, di sini ada tower ya. Nah, apakah orang yang deket tower ini sinyalnya malah bagus gitu sinyal digitalnya, atau di tempat kalian yang ada tower malah susah sinyal? Jadi ini tuh ada yang bilang rumah saya deket tower mas, jadi dia takut nggak dapat. Ada juga teknisi yang bilang saya sudah pakai teknisi gitu ya, di saat dia datang ada tower di rumah gitu ya, tower seperti itu, tower listrik kan, ada satu lagi yang tower listrik ya, mereka takut nggak dapet sinyal, akhirnya nggak jadi pasang antenanya. Nah gitu, kalau di kita sih selama ini mau ada tower mau ada apapun ya kita pasang gitu ya, harus bisa. Jadi karena udah order ya tanggung jawab kita harus bisa. Nah baik sobat yang mau order pasang antena TV digital di SPD itu bisa WhatsApp saya di deskripsi video. Oke, bagi yang mau beli antenanya nanti saya taruh linknya di bawah. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.